Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP yang akan membahas dan masih membahas tentang jersey lokal Indonesia di akhir tahun 2022 ini ya guys ya. Dan pada setahun ini banyak sekali video-video saya yang sudah saya rilis, baik itu yang sepi penonton maupun yang rame, yang dari awalnya itu 2 video tiap minggunya sampai berkurang menjadi 1 video aja setiap hari Jumat gitu ya. Tapi ya itu mencoba untuk menjaga eksistensi saya di dunia per-YouTube-an. Ya seperti itulah ya, dengan kuota jersey yang minimalis, harganya yang makin merangkak naik gitu-gitu ya, dan liganya sempat diberhentikan mempengaruhi dari viewers-viewersnya saya itu ya. Tapi gak masalah, saya akan tetap mencoba konsisten. Masih ada beberapa jersey lagi yang akan saya bahas di tahun 2023 nantinya. Dan saya akan mencoba menghabiskan dulu. Tahun ini ditutup dengan jersey dari Arema FC. Ya, seperti yang kita tahu, di apa ya, di akhir musim ya, akhir tahun inilah ya, ada kejadian yang cukup, ya cukup menyedihkan sih bagi sepak bola Indonesia ya, dengan kejadian di Kanjuruhan yang banyak memakan korban Aremania, baik itu yang di sana langsung maupun dari pihak aparat kepolisian ya. Ya kita doakan supaya kedepannya tidak terulang kembali kejadian semacam itu, dan Liga Indonesia berjalan dengan normal, lancar, dan tetap bahagia menghibur supporter-supporter Indonesia yang haus akan hiburan persepak bolaan Indonesia. Oleh karena itu, saya akan tutup tahun ini dengan mereview jersey dari Arema FC buatan dari Singoe dan Aparel. Namun kali ini jersey yang saya punya atau saya pinjam, ya lebih ke pinjam sini ya, itu tidak menggunakan box set. Apakah jersey ini ilegal seperti yang disuarakan oleh Arema Store waktu itu ya, sempat saya lihat gitu ya. Dan kita akan review aja kenapa sih mau dibilang ilegal itu. Iya, langsung aja kita review jersey home Arema FC buatan dari Singoe dan Aparel. Di sini saya tidak akan terlalu membahas mengenai kemasannya karena ini yang jelas sudah pasti bukan kemasan resmi dari Arema FC Store gitu ya. Jadi ini punya Om Faisal Alimuddin juga, jadi dia belikan lagi kemasan tambahan supaya lebih enak menyimpannya dan lebih rapi gitu ya, nggak lengket-lengket seperti yang jersey yang saya punya ini. Ada ini ya, jersey-nya PSS Sleman yang akhirnya sablonnya itu lengket ke plastik. Ya ini salah penyimpanan ya, mohon maaf ya saya ya. Lanjut di jersey-nya Arema. Wow, buatan dari Singoe dan Aparel. Mantap abis nih ya. Langsung kita mulai dari kerahnya terlebih dahulu. Mengusung tema urip, kerah yang diusung oleh Om Sony Andrio bekerja sama dengan Singoe dan Arema. Singoe dan Aparel dan Arema ini membentuk V-neck dengan bahan rib dengan tricolores alias hitam, putih, dan merah. Harusnya ini nggak hitam ya, tapi lebih ke biru dongker gitu ya kali ya, karena jersey home-nya itu biru dongker, away-nya itu putih, dan third-nya itu merah gitu kali ya. Tapi nggak tahu ya apa benar hitam yang betulan tricolornya itu, ya nggak tahu saya, mohon maaf nih. Terus di neck tape-nya terdapat simbol dari urip itu sendiri yang berarti hidup. Ada semacam 2 gundukan gitu berwarna merah dan ada tambahan lagi di atasnya. Terus tidak lupa pula size label diletakkan di bagian tengkuk belakangnya ini ya. Ada Singoe dan Aparel dan logo dari urip itu sendiri, simbol lingkaran-lingkaran. Size-nya di sini L, made in Indonesia, dibuat di Indonesia dengan menggunakan bahan DTF ini kayaknya ya, begitu. Terus kita lanjut ke lengannya dengan pola jahitan t-shirt atau oblong dengan pecah pola di bagian pundak atas itu ya, seperti biasa. Kain yang digunakan oleh Arema FC dan Singoe dan Aparel ini mirip-mirip seperti jekuat atau rajut gitu ya, tapi tidak terlalu timbul banget. Kenapa? Karena di dalamnya ini masih polosan. Di luarnya sih emang kelihatan ada semacam beda jahitan. Jadi kalau saya sih, menurut saya ini ya, ini lebih ke mesh, polymesh gitu, tapi polymesh yang berpola, bermotif ya.
bukan rajut sih kalau menurut saya ini ya, tapi ya nggak tahu, mohon maaf karena keterbatasan ilmu pengetahuan saya di bidang perkainan. Tapi setelah saya melihat jersey-jersey yang lain, saya rasa ini lebih ke polymesh yang bermotif gitu. Terus di bukaan lengannya terdapat lagi bahan rib juga yang lumayan melar ya, mantap abis. Terus di lengan sebelah kanannya masih dengan hal yang sama ya, nggak banyak motif yang diusung di jersey home ini ya, karena lebih menekankan ke pola motif yang ada di kainnya langsung. Tidak menggunakan patch Liga 1 ya. Terus ada sponsor tambahan di pundak atas mitra Bukalapak di bagian kiri dan kanan dari jersey ini. Untuk logo aparelnya, Singo Edan Apparel SEA itu menggunakan bahan ya sekilas sih mirip seperti Polyflex, namun setelah dipegang dan dirasakan dengan betul, ini merupakan rubber HD gitu ya. Polyflex rubber sih menurut saya ya, seperti pada bahan yang digunakan oleh aparel asal Malang juga, yakni Noids di logonya. Sudah sering saya review hal tersebut ya. Ini warnanya silver dan lebih tebel dibandingkan dengan Polyflex yang menempel di bagian depannya ini. Terus ada video.com juga di bagian tengah sebagai sponsor dari Arema. Untuk logo Arema sendiri, yakni menggunakan bahan rubber on tatami. Logo ini sudah pernah di-spill di akhir musim kemarin sebelum jersey ini rilis gitu ya. Udah ada logonya, udah jadi duluan kayaknya gitu ya. Dan ini udah banyak dipakai di jersey-jersey Liga Indonesia. Yang saya ingat banget sih ya PSS Sleman tadi ya, udah rubber on tatami. Secara kualitas kurang lebih sama, dan besarnya pun kurang lebih juga masih sama gitu ya. Terus apa lagi nih? Ini warnanya juga warna putih, warna merah, dan ada singa-singanya gitu ya. Terus untuk di sponsor bagian depannya ada beberapa sponsor yang menggunakan satu warna, yakni warna silver, The Legend Nutrition, MS Glow for Men, dan Indomie. Seperti yang kita tahu, setelah presiden dari Arema FC ini juragan 99, jadi MS Glow for Men resmi menyponsori di jersey ini. Namun kabar terakhir sepertinya mengundurkan diri dari Arema, presiden Arema FC ya. Bahan yang digunakan tentu saja ini menggunakan bahan kualitas terbaik dari Rinoflex yang merupakan sponsor juga di Arema FC. Nanti di bagian nomor punggung sebetulnya ya ada tambahan Rinoflex-nya di namesetnya, tapi nggak ditampilkan karena ini tidak menggunakan nameset. Motif jersey yang digunakan udah saya bilang tadi, ini tipis gitu ya, tapi motifnya ini sama seperti jersey home apa ya, lebih ke menyambungkan antara urip, urup, dan urap gitu ya. Ada segitiganya, ada lingkarannya, dan juga ada garis yang lainnya, sulur-sulur gitu sih menurut saya ya. Di bagian bawah ketiak terdapat tambahan lagi, oh ini Polyflex HD lagi nih ya, yang sama seperti logo SEA-nya itu. Singo Edan berwarna merah di kain berwarna merah juga, jadi menyamar gitu ya di bawah ketiak juga. Apakah tidak mudah rentan untuk copot? Ya pasti kalau nyucinya nggak bener, terus juga nyetrikannya nggak pas ya, harusnya nggak usah setrika sih ya. Kalau ya perawatannya kalau nggak bener pasti gampang lepas nih. Karena lemnya ini tipis-tipis saja, karena nomor hurufnya ini ya tipis-tipis gitu ya, walaupun ketebalan dari hurufnya ini oke gitu ya. Terus bahan kain yang digunakan di bawah ketiak ini sampai ke bagian belakang bawah ya, terdapat pola bahan kain yang pori-porinya lebih lebar atau bersifat breathable gitu. Nih Land of Fighter triloginya, ini urep, terus ada urap dan urup gitu ya, ada lingkaran-lingkaran juga dan segitiga. Itu ada di bawah dari jersey ini. Lanjut di bagian belakangnya, belum, di bagian bawah dulu nih. Bagian bawah terdapat lagi authentic tape tricolors, yakni biru, putih, dan merah. Tapi tadi kok ada hitamnya ya? Ini apa biru dongker apa hitam ya? Harusnya sih biru dongker kalau kayak gitu ya. Tapi nggak masalah, di sini ada Singo Edan Apparel, terus di sampingnya terdapat semacam apa ini ya, penanda dari Singo Edan Apparel berbahan rubber-rubber seperti digantungan kunci semacam itu. Di bagian belakangnya masih menggunakan kain yang sama, polanya sama, motifnya sama, tapi tidak menggunakan nameset, ya sudahlah ya, aman terkendali.
Oke, begitulah review dari jersey home Arema FC musim ini. Tapi saya akan lebih menekankan lagi, kenapa kok sempat jersey ini dikatakan sebagai jersey ilegal oleh pihak Arema Store. Yang pertama jelas karena ada beberapa ya supporter Arema yang tidak beli langsung ke Arema Store. Seperti yang kita tahu, penjualan resmi dari merchandise atau jersey Arema FC ini hanya di Arema Store itu ya, yang pakai box set. Nah, tapi ada beberapa teman supporter gitu ya, Aremania segala macam, yang belinya itu nggak pengen menggunakan box set. Nah, karena dari pihak Arema Store tidak memberikan opsi lebih tanpa box set, jadi mereka bisa mendapatkannya di luar. Saya nggak tahu dari mana belinya kok bisa dapat barang semacam ini. Yang notabene menurut saya pribadi, hal ini adalah barang yang asli. Karena dari kualitas segala macamnya, kemiripannya ya bisa dibilang 100%, ya 99% lah ya. Semacam itu. Ini kata teman-teman saya yang di diskusi jersey ya. Kemiripannya oke, dan juga saya belum pernah lihat yang pakai box set sih, tapi dari teman-teman yang sudah mempunyai versi box set dan versi non box set itu ya emang sama. Kalau dipikir-pikir lagi nih, kok bisa barang yang non-box set dijual di luar? Ya coba digali lagi ya, apakah dari pihak store ataupun vendornya ada yang melepas jersey ini tanpa menggunakan box set. Ya itu harusnya mengkoreksi diri sendiri dulu sebelum menyalahkan para pembeli supporter ini ilegal gitu ya. Jadi aneh rasa saya ini ya. Oke, untuk menutup tahun ini saya lama banget nih gak memberikan giveaway ya. Aduh, sorry. Jadi ya saya akan memberikan giveaway bagi teman-teman yang menonton sampai akhir video ini. Gak saya umumkan di mana-mana nih ya. Cukup kalian komentar apa harapan kalian buat channel Garda VIP di tahun 2023. Nah itu aja. Doa dan harapan kalian bisa ditulis di kolom komentar, bisa nanti di tag juga di Instagram saya, siapa tahu saya kelupaan gak buka di YouTube, bisa di tag di Instagram saya @garda_vip. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam Garda VIP.